karakter seni, mas, seni hasil hasil karya alam. Ya. Tapi kita perlu memberi sentuhan. Ini sengim kudi, bahan sengim kudi nih. Eh? Ini berbagai anu ya, wilayah. Iya, mas. Bahan mentahnya. Jadi super semua ini. Ini tonggol nih. Fosil-fosil. Kalau masih mentah sih kelihatannya biasa. Ya udah disulap di tangan seni. Wah. Geleng-geleng. Mas Gatot ini bertahan di karakter asli, jadi enggak ini, enggak main ukir, karakter asli. Ini yang di luar, yang di dalam buset banyak tuh. Cuma sampel yang di luar. Ngotong, enggak sembarang ngotong. Enggak sembarang ngotong. Oh, sewang mantep tenang. Biar aku berdiri kong ini. Nak wis ka anakku. Ora tawa iki maksud. Wis ngono wae kan wis. Itu wah, luar biasa pemirsa ini. Ah, kok ngene kok, Mas. Mantep. Makanya tak sebut singgah sama. Golek yo ya. Karang terpendam. Karakter Mas Krisyo, Mas. Iki fakta ini kene iki. Sudah. Aku yo jino. Bener ae. Tapi ngapun tenek kalau biasanya kan biasa rada kasar nek kalau. Waduh jenis koyo wis dianggap ketemu suwe ngono wae. Tapi maksudnya ya mboten kasar sih. Tapi biasanya iki arep halus kan mboten. Nah, ini sang pengrajin ya. Alah. Mas Gatot ini sang pengrajin. Karyanya wis diaku jempol wae iki enggak asal-asalan ya iki carinya po nek kira di kolektor ono gila nang iki geleng-geleng geleng pindho ono enggak semudah ini golekan wong ini ya wis ini kursinya ini kalau yang ini tuh dibikin bangku ini enggak ini enggak ini beda sama Mas Basa juga kan gini nek aku nggon aku kursi lho. Wah, malah. Iya, nih bangku terminal mana kan nggak mungkin. Fosilnya. Kelihat jelas fosilnya. Harga lokal loh, tapi kualitas internasional lah ya mas ya. Lo asli tanganmu sih. Fosil. Asli alami. Nah ukiran biasanya kan ukiran biasanya gue disulap. Disulap ya ukiran. Nah ikan asli alami. Aku ngeser banget iki. Enggak tonggang. Enggak tonggang. Ya anu, bicara soal karakter. Jadi bertahan karakter napa? Alam napa emang enten unsur napane ngoten. Sesuai anu nih bahane. Kulo suka tonggak. Karakter seni, Mas, seni hasil karya alam. Iya. Tapi kita perlu memberi sentuhan supaya mempertegas karakter. Karakter seseorang ini bisa kelihatan dari pengolahan tonggak itu sendiri. Satu, saya tidak mengesampingkan pengrajinan dianya. Yang jelas saya belum mau mengeluarkan tonggak akar di atas. Itu termasuk salah satu pantangan, Mas. Kayak gini jenengan ya? Enggak, cuman menurut hati guru bisa makan. Berarti bicara soal karakter jenengan anu ya bertahan karakter alam cuman dipertegas nggak tengah dipertegas kesannya lebih mantap nggak tengah bertahan di karakter manusia alam. Manusia harus ikut campur tangan dengan alam tapi jangan merusak, cuma sekedar memperindah. Jadi rumong soto enggak itu pokoknya. Oh iya, aku tadi ape walaupun dia tidak bisa bicara. Rung. Pribadi. Niki kula sempat mengalami kesulitan. Dene kemalahan sempat mengalami kesulitan. Proses ndongkelen apa proses sanone? Proses pekerjaan. Pengerjaan. Bukan sih
apa dilandasi tayo ndak ada sistemistik enggak, cuman seperti nek uwit iki kok kayak pengen tak cabut tok tak gretake yo tak op tak plitul. Tapi di anu sebelah kan kesannya kan radi simpel. Tuhan, Mas. Radi simpel tapi ya. Ini kan tak beri sentuhan. Wong nyawang sikilah kan sepele. Nah, tapi ini guys. Manusia perlu singgasananya ini, singgasana kursinya. Nah, yang itu. Ini cuma buat ini pelengkapnya. Memberi sentuhan. Manusia ikut campur. Karakter alam. Hampir fosil semua bahan-bahannya. Untuk dong ngasih pendapat, Mas. Masa iman-iman yang ukur sih? Iman-iman saya menuhi kudungi meja. Oke, sing uwi biasanya nggih, rata-rata nggih. Semeter-semeter meja, semeter. Iki amin. Aku juga orang menggurui. Enggak dikatakan aku kising iso ora. Bener iki tindakanku enggak. Cuman selama ini kan orang itu berburu kursi, Mas. Sebenarnya ini cuman yo ngandung filosofi. Status. Yeah. Kursi iki status. Kasih. Gila, Mas. Letak sayang niki, Mas. Yo biar waktu apa waktu pendokteran ono cacat ngene ya. Tapi akhirnya manusia memberi sentuhan tangan. Ini posisi sampean dongal iki sebrasan kok pun garing itu nih. Tengep. Dadi urung ketok ngene iki. Ya maksudnya isih lutung mboten. Itu sebenarnya sebagai kalau kan jadi kan masing-masing walaupun main satu kambium kata pekulit. Oh iya iya. Jadi jadi walaupun Siti tetap urip tetap metu batang tangkai. Oh no. Ini loh ngesari kok. Luar biasa. Aku langsung moto Mas. Dicontoh yang mau gue. Set saudara kayak ngene lho. Siapa iso melihat itu tonggak-tonggak iki? Aku ngiler jendara. Dia nganti mulai kupungi ya. Iya kan. Ora satu sampai enak. Iya ta, sampai kan iso. Bahan-bahan aku ya. Karakter sing kayak gede banget. 2 meteran. Iki 2 meteran. Iki gede. Nek kan ko video ketoke cilik tapi gede banget. Kan omah cukup gitu. Ketok cilik iki gede. Pasangan ini asli alami kuliah sembarangan orang dan penerusia yang... makanya ruangannya nggak cukup Mas. Jadi untungnya kalau orang lainnya yang terwangi iki apa ya? Masih kan aku rapati paham ya ini. Dan jadi apa nih ini ya? Ini sign ini ya? Total keliling total fosil. Wis ora tak kapak-kapak wis tak proses kuwi Mas. Ning garing amplas kok. Lah niku kursi napa meja niku? Kursi Mas, kursi wae. Kursi. Kursi. Kayak sebelah sono kok kayu ape Mas. Dadi nek misale di syuting sebelah iku ono lu diket. Ini malah koyo paus. Nika. Seperti paus. Jadi kan khusus jati nggih, Mas. Iya, jati, Mas, jati. Sono mboten main. Ben tau entuk sono. Ya oke sing nganu, Mas, mbok nganu. Ya wis sik kono sik aku. Jati wae aku. Nah, sono kan menang-menang karakter karakter motif batiane. Nganu, Mas. Piye-piye iki nek aku salah pribadi wong jati iki ratune kayu kok. Nggih. Filosofine. Nah, kaya sane iki lagi. Wong iki kayune jati ya wis tak ombe. Ya warnanya ya warnanya lagi booming-boomingnya lagi enggak wah akhir-akhir ini yang anu ini oke loh oke loh dulur gue dendung kali ini saat ini akhir-akhir ini padahal gue mungkin banyak yang menyarankan Mas Pak Suare siapapun kan ngetoknya ini juga ini loh nolak ini sebentar belum selesai
Pi mas, komennya pi mas. Gak bisa berkata-kata kok. Gak bisa berkata-kata. Masuk ke api ya. Kok indah nolong ya, alami, karakter alam. Kecam tangannya kerpengakan, ker ngerapek nih. Mainnya amplas. Mainnya amplas. Nah, motif-motif alami. Bayangin bang kita peta berarti kolektor artis-artis berapa ngiler teman mantap kan lah kau ini mantap bahannya pilihan kau nggak kaleng-kaleng pemirsa bahannya dikira goreng-goreng ada hingga jeruk kuning ada ya kuning mana nggak kaleng-kaleng. Panas sih. Baik pemirsa, berhubung ini waktunya makin petang. Ada keproses mas. Saya ini masa mulu, aku nggak mulu. Cukup sekian jejak Mas Hasan. Deliknya nih ya. Review di tempat pengrajin tunggak jati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.